Alhamdulillah, nama-namanya kita banyak puji dan syukur kepada Allah SWT dan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini. Pagi ini insyaAllah saya semangat kita kempen untuk bersama-sama bersolidariti dengan saudara kita di Gaza. Kita pakai baju hijau sedunia. Satu dunia hari ini. Kempen satu dunia pakai hijau. Seri Muhammad. Sempena solidariti kita dengan sahabat-sahabat kita di Gaza. Dan juga kita bersama dengan Global Asset Relief untuk bantuan musim sejuk. Bantuan kecemasan musim sejuk di Gaza dan di Syria. Kita dah masuk ke hujung tahun. Dah mula masuk musim sejuk. Sejuk sangat. Siapa yang pernah pergi, pernah rasa, tahulah macam mana keadaannya. Memang sangat sejuk. Kita tak mampu, saya pun tak tahan. Saya Muhammad, kena pakai dua lapis, tiga lapis baju baru boleh tahan. Tapi anak-anak kita di Syria, di Palestin, duduk di kem-kem pelarian, tak ada heater, tak ada pemanah. Tak ada baju yang mencukupi dengan pakaian yang mencukupi. Maka kita akan pergi buat bantuan untuk hantar bantuan musim sejuk ni pada 30 hari bulan November ni insyaAllah. Dan saya pun akan pergi sekali insyaAllah pada 30 hari bulan ni. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama bantu menghangatkan saudara-saudara kita, anak-anak kecil kita, baby-baby kat sana ni dengan saya selamat bantuan kecemasan musim sejuk. InsyaAllah tuan-tuan, ada nombor akaun yang tertera, ada nombor telefon. Ambillah peluang hari ini, jangan lepaskan peluang hari ini lah. Kita bantu saudara Islam kita dekat sana. Kita tak boleh nak buat lagu mana. Tapi paling tidak, pakat-pakat bagi seorang sikit. Itu ada nombor akaun, ada nombor telefon 012-234-0413. Nanti insyaAllah tuan-tuan, pakat-pakat kita Selesa Muhammad hulurkan bantuan kita, bantuan kecemasan musim sejuk insyaAllah. Baik, hari ini kita nak tengok kitab Tafsir Ibnu Kathir. Allahumma salli ala Muhammad, Tafsir Ibnu Kathir. Kita berada pada ayat yang ke-16 dan 17. Ayat ke-16 dan ayat yang ke-17. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah ke-7. Surah Al-A'raf surah ke-7 dan ayat 6 ke-16 dan ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Sadaqallahu al-azim. Oh, saya cuma Muhammad. Iblis menjawab, kita masih duk bincang tentang dialog di antara Allah dan Iblis. Selepas Iblis oleh Allah Subhanahu Muhammad ambil keputusan dengan sombongnya, dia tak mau sujud kepada Adam turut perintah Allah SWT. Allah perintah untuk sujud, hormati Adam, dia tak mau buat. Atas alasan dia, alasan penciptaan. Ha, sebut dah sebelum tu kan. Khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. Mana selayaknya api turun sembah pada tanah. Itu ini dengan kebanggaan dan kesombongannya. Lalu dia jawab, berlaku dialog dengan Allah. Dia kata apa? Kerana engkau telah menghukumkan aku sesat. Salih alaihi Muhammad. Kerana engkau telah menghukum aku sesat, aku benar-benar akan menghalang-halang mereka daripada jalan yang lurus. Ayat ke-16. Ayat ke-17. Kemudian aku akan mendatangi mereka daripada depan, daripada belakang mereka, daripada kanan, daripada kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur, yakni taat. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 16 juga.
Allah memberitahu bahwasanya ketika iblis meminta masa tangguh hingga hari manusia dibangkitkan dan mengikat perjanjian dengan itu, dia telah mulai bersikap engkar dan derhaka. Dan tengok sifat iblis yang kita boleh ambil pengajaran ni, bila mula satu keengkaran, dia akan mai bawa kepada keengkaran itu. Sebab tu jangan mulakan kita ni dengan mula buat benda maksiat. Bila dia mai buat satu benda maksiat, dia akan terkait dengan benda maksiat besar. Maksud Muhammad, dia susah nak lekang diri. Mula-mula sekali dia kata, aku dah buat lalang, buat lajak. Bila mai satu tahap nanti, waktu dia nak berubah, dia akan mai rasa apa? Dia kata, aku jahat, Allah tak boleh. Allah tak akan terima apa ni, saya Sayyidina Muhammad. Allah tak akan terima apa, taubat aku. Sayyidina Muhammad. Bila dia nak buat dakwah pada orang lain, nak ajak orang untuk buat dakwah, memang Allah perintah kita untuk dakwah pun. Man qala la ilaha illallah wa huwa da'i. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia adalah da'i. Ajak orang untuk agama, ajak orang untuk buatkan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu perintah Allah kat kita semua. Hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu ajak kepada al khair, kebaikan. Mereka mengajak kepada kebaikan, menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Mereka inilah sahaja orang-orang yang akan berjaya masuk syurga. Allah sebut ad-dinu nasiha. Qulna liman, qala lillah wa likitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim. Salih ala semua. Agama itu adalah nasihat. Kepada siapa Rasulullah? Kepada Allah, kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin Islam di kalangan kamu, dan kepada manusia seluruhnya. Nak kena ajak orang, menasihati orang kepada agama. Kemudian Allah sebut lagi dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni sebaik-baik manusia yang Allah jadikan daripada kalangan makhluk Allah ni, daripada kalangan manusia seluruhnya. Tugas kamu ajak orang buat baik, halang orang buat maksiat. Kamu beriman pada Allah. Bila dia nak ajak buat baik, bila dia nak buat saja ajak orang buat baik dan halang orang buat maksiat ni, dia akan terhalang dengan satu benda. Dia kata apa? Aku dulu pun buat maksiat juga. Aku dulu pun pernah buat maksiat juga. Dia tak boleh nak capai 100% daripada dia nak melakukan kebaikan sebab dia rasa macam dia pernah terjebak dengan maksiat. Bayangkan kalau orang yang tak terjebak dengan maksiat, betapa mudahnya dia untuk buat perintah Allah yang nama Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Jadi maksiat dia pencetus kepada banyak benda yang main kemudiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan lebih dahsyat lagi, bila dia dapat satu maksiat, dia kena lekat satu maksiat, dia membawa kepada maksiat yang lebih dahsyat. Mula tak mau sujud pada Adam. Bila tak mau sujud pada Adam, bila Allah tegur dia, patut lagu mana? Minta ampun. Betulkan balik kesalahan. Tapi dengan sombong takabur dia, dia buat apa? Dia melampau lagi dia. Besarkan diri dia lagi. Dia tak apa. Bagi aku tempoh. Sampai bila? Sampai hari kiamat ni. Tu bukan sikit-sikit dia tempoh. Daripada penciptaan Adam sampai ke hari kiamat tu, dia punya dengki tu. Bukan takat tu. Sana Allah Muhammad. Dia kata balik ke Allah. Dia kata, disebabkan kau dah hukum aku sesat, Sana Allah Muhammad, maka aku betul-betul akan menghalangi depa tu, anak cucu dia tu sampai. Dia main lagu mana? Dia kata, dia bagi tahu kat kita. Allah bagi tahu kat kita dalam ayat ni. Apa yang dia bagi tahu dekat Allah? Aku akan mai daripada depan. Aku akan mai daripada belakang depa. Aku akan mai daripada kanan depa. Aku akan mai daripada kiri depa. Kiri, kanan, depan, belakang. Iblis akan mai. Asalkan dia boleh menghalang kita daripada kita masuk syurga Allah SWT. Yang ni, kemudian iblis berkata, "Fa bima aghwaytani
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Kerana engkau telah menghalang aku sesat, aku benar-benar akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Ini sebagaimana engkau telah menyesatkan aku. Ibnu Abbas kata, sebagaimana engkau telah menghukum aku sesat. Menurut pendapat yang lain, sebagaimana engkau telah binasakan aku, maka aku akan benar-benar menghalang-halang hambamu yang engkau ciptakan ini daripada keturunan Adam, yang oleh kerananya engkau jauhkan aku daripada rahmatmu agar mereka tidak menempuh siratakal mustaqim, jalanmu yang lurus, yakni jalan kebenaran dan keselamatan. Mereka punya pasal, aku sampai hilang rahmat dan kasih sayang daripada engkau, wahai Allah, tak apa, aku akan pastikan mereka tak boleh pi siratakal mustaqim, itu jalan yang lurus. Kita doa tiap-tiap hari kan, paling kurang 17 kali doa. Ihdinas sirata al-mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tu doa tu kita minta. Kan ada dua bahagian pada Selesai Muhammad Fatihah. Satu bahagian puji-pujian, satu bahagian lagi doa. Kan Selesai Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, ini bahagian puji-pujian. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Kemudian masuk dapat pengharapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu buat doa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alaihim tu. Tiap-tiap hari 17 kali minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, syaitan kata apa? Aku akan pastikan depa tak ikut jalan yang lurus. Allahumma salli Muhammad. Disebabkan depa aku, engkau jauhkan rahmat daripada aku, biar aku akan pastikan depa akan tersesat daripada jalan lurus. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahawa huruf ba pada ayat ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata sayyidina Muhammad pada ayat ini adalah ba qasam, yakni ba sumpah. Seakan-akan iblis berkata, maka demi penghukumanmu kepada aku, dia bersumpah. Dengan demi penghukumanmu dengan kesesatan kepada aku, maka sesungguhnya aku benar-benar akan menghalang kau, menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Itu dia bersumpah pula, ini satu pendapatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mujahid berkata, siratal mustaqim, jalanmu yang lurus itu yakni jalan kebenaran. Siratal mustaqim itu apa? Maksud jalan yang benar. Jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Nabi buat satu garisan, oh ya lurus ya jalan. Lepas tu, Nabi korek, kiri kanan. Kalau kita nak ikut mudah, straight ya, straight je Nabi. Tapi dalam hidup kita ni, saat kita pergi kiri, saat kita pergi kanan, saat kita pergi kiri, saat kita pergi kanan. Pasal apa? Pasal macam-macam cabaran yang ada di kiri dan kanan. Yang duk tarik kita. Boleh tak kalau kita nak tumpu? Nabi, seorang sahabat Nabi kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, apa ra'aita? Apa pendapat engkau, Rasulullah? Idza salaital maktub, idza salaital maktubat. Kalau aku ni sembahyang fardu je. Maksud tak tambah ni, Ustaz. Mana solat yang ni? Wasumtu Ramadan dan aku puasa dalam bulan Ramadan saja. Wa halatul halal wa haramtul haram. Apa yang engkau halalkan aku halalkan, apa yang engkau haramkan aku haramkan. Adkhul jannah, apakah aku akan masuk syurga? Qala Nabi SAW, na'am. Kata Nabi, ya. Simple aja. Apa Allah kata sembahyang fardu? Sembahyang fardu. Sembahyang aja, tak tinggal-tinggal. Puasa Ramadan. Puasa aja, tak tinggal-tinggal. Maksud yang wajib je. Cuma part ni. Apa yang kau halalkan, aku halalkan. Yang ni luas. Luas. Semua benda Allah. Banyak benda halal. Apa yang kau haramkan, aku haramkan. Banyak kau benda haram. Sikit ya benda haram. Bukan banyak pun. Yang tak boleh tu sikit je. Yang boleh tu banyak. Yang duk cari yang haram. Tak cuman. Ya kan? Kalau aku jaga ini boleh masuk syurga ke, ya Allah?
Kata, naam je, boleh masuk syurga. Simple aja. Kata Nabi, maksudnya, manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang pada kamu, kau jangan buat. Wama amartukum bihi, faktu minhu mastata'tu, apa yang aku perintah pada kamu, kamu buat sedaya yang termampu oleh kamu. Pasal apa tang perintah, tang suruh buat ada sedaya yang termampu? Pasal di sana ada sunat. Yang wajib, confirm buat. Yang sunat, buat sedaya yang termampu. Tapi kalau boleh jaga yang wajib tu elok, cukup tak? Cukup tak? Kalau sembahyang fardu separam tu je dia jaga, yang sunat satu pun tak tambah, layak tak dia masuk syurga? Layak tak? Tapi kita tahu tak sempurna tu yang kena top up dengan sunat. Tapi cerita layak, layak tak? Layak. Ha, tak cuba amat. Layak tak? Eh, kalau orang Islam semua buat lagu tu je? Lagu tu je. Cukup dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian berat. Ni, sayyidina Muhammad. Sahabat kita di Palestin tu, tiap hari kena bom. Tahu tak, mereka duduk dalam sayyidina Muhammad hospital. Keliling, mereka main keliling hospital dengan kereta-kereta kebaik. Dia pun suruh kosongkan hospital. Dia pun kata dia nak bom. Lepas tu, nak keluar. Kalau dah suruh, dia nak kosong-kosong. Nak keluar, tak bagi keluar. Keliling jaga. Duduk dalam. Tak boleh. Keluar. Lagu mana? Mana satu? Saya cakap Muhammad. Dah tak? Dah ni dah lebih 11,000. Ya. Tahu tak kita sambut dia, sambut dia dengan apa? Dalam keadaan saudara Islam kita kat sana sedang dimusnahkan, tahu kita sambut kat sini dengan apa? Dengan konsert selama 13 hari, konsert Coldplay yang nak main bukan sari. Hari tu dia pun buat sari, tiket sold out. Dia pergi jumpa dengan menteri, menteri bawa mesyuarat dengan kabinet macam mana kita nak buat ni, permintaan terlalu tinggi untuk konsert ni. Akhirnya konsert 13 hari pada muka apa? Ha. Kita waktu ni kita rasa macam tak payahlah pun. Kita ni bukan waktu dia. Kena buat juga bukan waktu dia lah. Tolonglah respect sama, tolonglah ada sikit rasa. Ini bukan isu semata isu agama, ini adalah isu kemanusiaan. Ini genocide, ini pembunuhan besar-besaran yang sedang berlaku. Respect sama. Nyawa orang hilang ribu-ribu, belah ribu. Tolonglah kita merayu, bagilah ada sikit respect. Tolonglah bagi ada sikit penghormatan. Rasulullah Muhammad. Jadi subhanallah. Rasulullah Muhammad. Kita nak buat macam mana lagi? Apa lagi? Apa lagi bahasa yang boleh kita gunakan? Kan? Tolonglah kita merayu sungguh-sungguhlah Rasulullah Muhammad. Bukan waktu dia. Kalau nak buat juga, tak tahulah, memang saya tak setujulah untuk nak buat. Tapi kalau nak buat jugalah. Kalau terkait dengan tiket orang beli, dengan apa sebagainya, nak kena. Tunggulah hari lain, but not today, not now, bukan masa sekarang. Kan, saya rasa Muhammad. Jadi, subhanallah, macam itulah keadaannya. Jadi, tuan-tuan, saya rasa Muhammad, itu ujian kepada kita. Ujian kepada kita. Maka, ni salah satu benda ni lah. Dia nak drag, nak tarik kita ni daripada jalan kita yang lurus. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tengoklah macam mana kerja judge iblis ni, apa dia buat. Iblis ni dia yang engkar. Dia seorang ke buat kerja? Tak, dia ada tentera dia. Yang duk main kat kita ni tentera-tentera dia. Tentera dia siapa? Minas syayatin, daripada syaitan-syaitan. Syaitan ni apa ni? Minas jinnah, tuan nas, daripada manusia dan jin. Daripada jin dan manusia, kalangan syaitan.
Kalau syaitan ini sendiri bermaksud apa? Menjauhkan. Menjauhkan. Menjauhkan apa? Menjauhkan kita daripada jalan Allah. Daripada Allah. Siapa pun yang buat kerja ni, dia ni daripada kalangan syaitan. Syaitan ni jamak. Syaitan seorang. Satu. Ha, jamak jadi syaitan. Orang alim satu. Orang ramai-ramai alim jadi ulama. Ha. Jadi siapa pun berpanggil dia ajak orang jauh daripada Islam, jauh pada Allah, jauh pada baik, jauh pada siratul mustaqim tu, dia inilah daripada kalangan syaitan, tentera-tentera iblis. Ha, duduk kira ada. Oh, salah bomba. Dia ada strategi dia. Tengok hadis Nabi SAW cerita, hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi bersabda, sesungguhnya syaitan selalu menghalang-halang jalan anak Adam. Maka syaitan menghalang-halangi jalan keislamannya. Dia berkata, apakah kamu akan berislam dan meninggalkan agama nenek moyangmu? Mula-mula sekali dia tak mau orang masuk Islam. Dia pergi jumpa dengan orang yang nak beralih ni, yang sahabat-sahabat Nabi dulu. Dia kata, saya Muhammad. Dia punya stage dia. Dia punya peringkat-peringkat dia. Han nak masuk Islam ke? Takkan han nak tinggal agama nenek moyang tu? Dia try dulu. Ada orang yang terpengaruh. Tak mau ikut. Tapi ada orang yang dia turun masuk Islam. Dia berislam. Dan tinggalkan agama nenek. Lalu dia berpaling daripada syaitan. Dan berislam. Kemudian syaitan menghalang-halangnya. Jalan hijrahnya pula. Adakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan tanah airmu? Sungguh. Perjalanan hijrah itu berat. Seperti menyusuri panjangnya. Jalan ke Parsi. Ya, dia dah berkata masuk Islam. Dia halang pula. Dia kata apa? Takkan nak berhijrah pun. Maksud dia tak give up. Kan? Kalau pujuk-pujuk sekali, dia pun tak mau ikut. Dah cukup lah, give up. Dah. Dia pin next pula. Takkanlah nak hijrah kot. Bukan senang nak hijrah ni. Jauh ni biadah ni. Macam pergi Parsi tu. Oh. Nak tinggal pula keluarga. Nak tinggal pula harta benda. Kita kena bisik lagu tu. Jam tu dah. Kita nak kena pindah nanti ni. Kita nak kena pi ni. Nak kena pi bai'ah dengan Imam Mahdi satu hari. Nak kena tinggal semua ni. Ha, saya Muhammad. Harta nak kena tinggal, rumah nak kena tinggal. Faham ni Ustaz Muhammad? Alah Ustaz rumah cik lah tu. Tu pun kena tinggal kak? Ustaz Muhammad. Duit-duit pun nak tinggal. Pih, nak pi hijrah, nak pi berbai'ah dengan Imam Mahdi. Satu hari nanti. Kalau takdir kata waktu kita duit tu ada lagi ni, Imam Mahdi nanti muncul, dizahirkan ulama' kata, ha dia dah keluar dah. Ha pih. Waktu tu syaitan kan main. Kata Ustaz Muhammad. Kita lah ni pun Allah uji sikit dah. Tak tinggal dah. Tak tinggal. Saya maksud semak ni dah. Dalam surat dia kata apa. Kesian Kak Khairul tu. Asyik tu kena ikut je. Dia pun tak larat juga. Balik-balik sini berganti-ganti lah. Sama berganti-ganti. Tak keluar. Tak ada. Tak ada. Dia rumah dia kena jaga. Siapa nak jaga? Ni baru nak pergi kuliah ya, kat Johana pun. Tapi, tadi semua ni dah saya duduk fikir, Allah. Duduk sembang orang ni tu. Sampai, macam mana orang yang boleh duduk setempat? Contoh ni contoh. Ni tak ada kena-mengena saja saya bagi contoh. Tapi, ni belum nak pergi tu. Kalau sembang akan main, oh insyaAllah kalau nanti Imam Mahdi keluar, kuliah pun tak pergi. Majid kat depan rumah pun tak pergi, tak pergi. Subhanallah, subhanallah. Syaitan. Syaitan dia akan keluar, dia akan stop halang hijrah tu. Saya semak, dia kata, kamu nak hijrah ke? Nak tinggal ke rumah? Nak tinggal ke apa? Saya semak, tapi dia lawan juga. Akhirnya dia berhijrah juga. Kemudian, syaitan pula akan menghalang-halang jalan jihad dia. Ha, dia tak pergi keluar pula. Tak pergi berjihad pula. Lalu Ustaz Ismail, dia keluar juga, dia lawan syaitan tu. Kemudian Ustaz Ismail Muhammad, dia, syaitan kata, han nak pergi perang ke? Nanti han mati macam mana? Nanti isteri han orang menikah. Hartamu akan dibagi-bagi pada orang lain, dia kata. Dia hampir perang ni, han mati macam mana tu? Bini han tu. Dia orang lain menikah. Yang nikah tu kawan lain tu. Kawan han tu, eh nama lah, dia kata. Dia dapat harta tu bagi-bagi ke orang pula. Pisa je pun berita. Betul lah duk cari harta punya alamat dah dapat ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan. Kemudian dia berpaling daripada syaitan. Keluar berjihad pula. Kemudian Rasulullah bersabda, para siapa yang berbuat demikian di antara mereka kemudian mati, saya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Orang yang terbunuh di medan perang,
mendapatkan hak masuk syurga daripada Allah. Orang yang mati tenggelam juga mendapat hak dimasukkan syurga. Orang yang lehernya patah kena binatang tunggangan pun mendapatkan hak masuk syurga daripada Allah. Mengenai firman-Nya, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka daripada depan mereka, daripada belakang mereka. Itu syaitan bagi tahu dekat Allah. Macam mana cara nanti dia nak kacau kita? Dia nak pujuk kita, dia nak halang kita daripada jalan lurus itu. Ustaz Muhammad, dia kata, adalah aku akan kubuat mereka ragu pada urusan akhirat mereka. Buat pergi, mereka ragu. Daripada depan. Depan kita ni menuju ke mana ni? Ke akhirat. Dia buat apa? Dia buat bagi kita ragu dengan akhirat. Betul ke? Ya, kalau aku buat aku sedekah-sedekah nanti, betul ke nanti dia main 700 kali ganda tu? Ya. Tuan-tuan, Nabi SAW, ada seorang doktor yang cerita semalam ni, doktor pakar nefrologi yang dekat Gaza. Dia, Saleh Muhammad, bila dia Saleh Muhammad di interview oleh wartawan, dia kata, Saleh Muhammad, kamu tak mau keluar kan daripada tengah tempat perang ni, keluar kan? Boleh pergi khidmat kat tempat lain, pergi kerja tempat lain. Dia kata, 14 tahun aku mengaji untuk siapa? Bukan untuk aku, tapi untuk aku bagi khidmat ni kepada kepada orang, kepada masyarakatku. Tu Nabi SAW sebut, saya sebut khairun nas, sebaik-baik manusia ini ialah orang yang Nabi Muhammad, dia berbakti pada orang lain. Dia berkhidmat, dia membantu orang lain. Ini tentang Nabi Muhammad. Ini waktu yang saudara kita di Gaza, di Syria, di Palestin, dia sangat-sangat memerlukan kita. Tolonglah walaupun sikit, bantu. Ini waktu ni waktu kritikal. Orang mati dengan sejuk, tak tak? Dengan sejuk ni boleh buat mati. Tambah-tambah baby. Dekat Gaza tu, elektrik tak ada. Ayak tak ada. Mereka ambil ayak yang bertakung tengah jalan. Mereka terpaksa untuk ni. Cedok ayak yang bertakung tengah jalan untuk minum. Masa ayak tak ada. Rumah dah hancur. Mereka terpaksa bergerak. Saleh Muhammad, pergi ke satu tempat yang mereka, tempat yang lapang yang sediakan khemah-khemah untuk mereka duduk. Masa rumah mereka dah tak ada lah. Hancur. Mereka duduk buat. Mereka duduk buat cerita. Yang orang mula keluar meninggalkan Gaza, tunjuk gambar bergerak-bergerak. Bila tengok, mereka sudah mula kosongkan Gaza. Mereka buat penafian. Tak, mereka bukan kosongkan Gaza. Mereka tak tinggal Gaza. Habis mereka tu bergerak amat-amat tu mana? Mereka bergerak tempat mereka nak pergi duduk. Pasal tempat rumah mereka dah hancur. Dah rumah hancur, dah jadi rumble, dah jadi macam bukit tu. Nak duduk lagu mana? Tapi pergilah ke tempat kawasan lapang, tu lah bergerak ramai-ramai tu. Kat sana ada satu kawasan lapang, orang sediakan khemah nak pergi duduk kat situ. Tu lah dia duduk buat provok, dia duduk, bukan provok, dia duduk psycho. Kata, tengok, dia pun dah tinggalkan rasa. Tak, dia takkan tinggalkan rasa. Tapi dia pun susah. Sejuk, heater tak ada. Baju selai sepinggang, bawa tengok beg kecil. Kalau beg kecil bawa, baju tebal tubuh tak mana? Tak ada. Ini tak macam sejuk. Jadi, tuan-tuan, jom kita sama-sama bantu. Bagi kat mereka baju sejuk. Bagi kat baby-baby tu baju sejuk. Bagi stokin. Bagi sarung tangan yang selesa. Bagi makanan-makanan panas untuk mereka makan. Dan, jom kita tolong mereka melalui Global Asian Relief. Nombor telefon ada. Tentang telefon Satgi 012-234-0413. Itu ada mesej yang kena buat. Enak tuan-tuan yang tengok video ni, semua tolong hari ni. Azab dalam hati, niat elok-elok nak tolong saudara Islam kita. Kata Nabi SAW, Saleh Muhammad, siapa yang mempermudahkan, siapa yang mengangkat kesusahan seorang mukmin, maka Allah akan mengangkat kesusahannya nanti di akhirat. Siapa yang mempermudahkan urusan seorang mukmin,
maka Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bila tu dana, jangan ada seorang pun daripada kalangan kita yang tengok live kita pagi ni, saya cuma yang tak bagi sumbangan. Tolong, bukan untuk siapa, untuk Noah. Anak-anak kita yang duduk kat sana. Bayangkan yang baby-baby itu cucu-cucu kita je. Yang saya cuma, yang duduk menggigil, gigil, yang duduk ketak sejuk tu, tu mak ayah kita. Bayang. Yang tak ada apa-apa pun, pakat-pakat tolonglah tuan-tuan. Dan kita pakat-pakat tolonglah, insyaAllah. Bantu bagi mereka dapat sikit keselesaan. Baik, tuan-tuan, salam saya Muhammad. Jadi, subhanallah, maksudnya akan kubuat mereka wa min khalfihim, daripada belakang ni, daripada belakang ni, supaya mereka mencintai dunia. Akhirat di depan, dunia kat belakang. Dunia duk untun, tarik, janganlah tinggal aku, jangan tinggal aku. Jangan lupa kat aku. Apa? Dunia. Ha. Wa an aymanihim, dan tengok pula Allah guna perkataan yang berbeza. Yang tadi Allah guna min, yang ni Allah guna an. Kalau daripada maksud perkataan, maksudnya dua-dua pun dari. Min pun dari, an pun dari juga. Pun daripada, Saudara Muhammad. Tetapi subhanallah, ada yang tersembunyi di sebalik perkataan ni yang ulama-ulama mufassirin nak kena cari. Pasal apa beza? Pasal apa daripada apa ni, daripada depan, daripada belakang Allah guna min, tapi daripada kiri, daripada kanan Allah guna an. Wallahu a'lam. Dan saya sebut wa an aymanihim, daripada kanan mereka, maksudnya akan kubuat mereka samar akan urusan agama mereka. Ya, urusan agama dia, dia rasa sama-sama. Kemudian wa an syama'ilihim, dan daripada kiri mereka, maksudnya akan kubuat mereka menyenangi kemaksiatan. Seronok dengan maksiat. Yang depan apa? Depan tadi ni, buat mereka was-was tentang akhirat. Daripada belakang, cinta kat dunia. Daripada kanan, dia salih alaih Muhammad, rasa samar-samar dengan urusan ibadat. Daripada kiri, suka pula pada maksiat. Ibnu Abi Talhah dalam riwayat Al-Aufi yang keduanya merupakan riwayat daripada Ibnu Abbas mengatakan adapun min baini aidihim, dari muka mereka adalah dari perkara dunia mereka. Wa min khalfihim, daripada belakang mereka adalah perkara akhirat mereka. Wa min aimanihim, daripada kanan mereka adalah daripada arah kebaikan-kebaikan mereka. Wa min syama'ilihim, daripada kiri mereka adalah dari arah keburukan-keburukan mereka. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan daripada Qatadah bahawa syaitan mendatangi mereka daripada hadapan mereka dan mengatakan bahawa tidak ada hari kebangkitan, tidak ada syurga, tidak ada neraka. Kemudian daripada belakang mereka, iaitu segala duniawi, maka syaitan menghiasinya dengan keindahan dan mengajak padanya. Kemudian daripada kanan mereka, iaitu dari segi kebaikan mereka, syaitan membuat mereka mengakhir-akhirkannya. Daripada kiri mereka, syaitan menghiasi keburukan dan kemaksiatan dengan keindahan, mengajak manusia padanya dan keburukan, sallallahu alaihi Muhammad, dan menyuruh mereka untuk melakukannya. Wahai anak Adam, syaitan mendatangimu daripada segala penjuru, tapi dia tidak mendatangimu. Ha, tempat tengok ni. Allah sebut atas dan bawah lah. Depan, belakang, kiri, kanan. Tapi yang tak sebut atas dan bawah. Apa maksudnya? Wahai anda, Ustaz Jemaat. Wahai anak Adam, syaitan mendatangimu daripada segala penjuru, tapi dia tidak mendatangimu daripada atas. Kerana dia tidak sanggup menghalangmu daripada rahmat Allah. Daripada atas ni ada rahmat Allah tu pun. Yang ni syaitan tak boleh kacau. Begitu juga Ustaz Muhammad, dan kerana dia tak, begitu juga diriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, Abi Al-Hakim dan Utaibah As-Sudi, Ibnu Juraij, hanya saja mereka mengatakan daripada hadapan adalah perkara duniawi dan daripada belakang adalah perkara akhirat. Banyak beza tadi ni, depan dan belakang aja, yang lain kiri kanan sama aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagai ulama sebut,
ada dua bahagian yang Allah Ta'ala sebut, atas dan bawah. Atas ialah doa. Atas fikirlah doa. Bawah ialah sujud. Sujud. Dua part ni. Nak selamat daripada tipu daya syaitan depan, belakang, kiri, kanan, dua benda. Atas Said Muhammad, doa, banyakkan berdoa. Yang kedua, perbanyakkan sujud. Allahumma salli sama. Baik, Allahumma salli sama. Dan tidak disebutkan daripada atas mereka dikarenakan rahmat Allah turun dari atas mereka. Kemudian firman-Nya, wala tajidu aktsarhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan daripada mereka bersyukur. Makna syakirin, orang bersyukur ialah orang-orang yang mengesakan Allah. Perkataan iblis itu hanya berdasarkan dugaan dan imajinasinya saja, akan tetapi bertepatan dengan kenyataan yang terjadi. Baik, ada doa Nabi SAW yang Nabi SAW sering doakan, bacakan pada Nabi Muhammad untuk mengelak daripada gangguan syaitan depan, belakang, kiri, kanan. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid din wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa hfidhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika Allahumma an ughtala min tahti. Ya Allah, sungguhnya aku mohon ampunan dan keselamatan dalam perkara agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Wahai Allah, tutupilah auratku dan amankanlah ketakutanku, dan jagalah aku daripada hadapanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, agar tidak tertipu, agar tidak terbunuh dengan tipu daya daripada bawahku. Dalam doa yang lain, Nabi SAW sebut, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku mohon ampunanmu dan keselamatan dalam perkara agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, jagalah aku daripada hadapanku, dari belakangku, daripada kananku, daripada kiriku dan daripada atasku. Dan aku berlindung dengan kebesaranmu agar tidak terbunuh dengan tipu daya daripada bawahku. Wakil berkata daripada bawahku maksud adalah kehinaan. Itulah doa Nabi SAW yang Nabi SAW panjatkan, yang tercatat dalam dua hadis riwayat Imam Ahmad dan Sahih Al-Bukhari Muhammad, riwayat Imam Ahmad dan Abi Dawud, daripada Al-Bazzar. Mudah-mudahan Sahih Muhammad, perkongsian kita pada hari ini akan jadi manfaat bagi kita seluruhnya. Sahih Muhammad dan lagi sekali saya nak ajak tuan-tuan, jom kita sama-sama untuk Sahih Muhammad membantu saudara se-Islam kita di Gaza dan di Syria. Dan bantuan musim sejuk, tuan-tuan boleh pilih package-package yang tersedia. Makanan panas RM10, poti RM30, kit kebersihan RM50, bahan pemanas, minyak, gas RM85, pack makanan RM1, pakaian musim sejuk dan selimut RM150, RM200 untuk heater pemanas dan RM1,600 untuk baik pulih rumah kediaman mereka. Pilihlah tuan-tuan, Sayyid Muhammad paling kurang RM10. Rasa macam Allah bagi lebih sikit, tuan-tuan sekalian ambil yang RM1,600 tu. Pasal apa? Kita nak buat rumah pun RM30,000.
kita bagi RM1,600 tuan-tuan, mereka buat boleh duduk balik dalam rumah mereka dan mereka dapat beribadat di rumah tu. Suami dapat tunaikan tanggungjawab dia, isteri dapat khidmat balik isteri dia, pada suami dan anak-anak dia. InsyaAllah semua pahala tu akan sampai tuan-tuan yang membina kediaman-kediaman mereka yang telah dimusnahkan. InsyaAllah tuan-tuan, tuan-tuan boleh berhubung balik dengan nombor tadi ni 012-234-0413. InsyaAllah ataupun yang boleh, yang mengikuti melalui Facebook, boleh scan dekat QR code yang tersedia ataupun boleh terus sahaja bank in ke account yang tertera, insyaAllah. Tuan-tuan, kita hari ni, jangan siapa pun saya minta yang mana yang menyaksikan live kita pada pagi ini, melainkan tolonglah, bantulah saudara se-Islam kita yang mereka sangat-sangat memerlukan, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Terima kasih juga kepada pihak Global Ihsan Relief yang Salih Adi Muhammad, apa ni, Salih Muhammad yang sama dengan kita pada pagi ini, yang menganjurkan program kita pada pagi ini. Dan Salih Muhammad nak buat pembetulan juga sikit tadi, masa salah. Jadi kata tak bantu Khairul, pakat-pakat bantulah. Saja je provok sikit pagi ini. Bila Khairul balik sini, alhamdulillah, pakat-pakat tolong, insyaAllah Khairul pun dapat rehat. Bila Khairul balik ke Kedah, sakta yang lain pakat-pakat bantu untuk bawa. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah membalas jasa dan kebaikan itu dengan kebaikan-kebaikan di dunia hingga akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Dan saya Muhammad, lagi sekali ucap terima kasih kepada semua tuan-tuan yang memberikan sumbangan. Doa kami, setiap sen yang kita berikan sumbangan itu, Allah akan menggandakan dengan gandaan dan gantian yang terlebih baik di dunia hingga akhirat, insyaAllah. Berikan keselamatan kepada kita sebagaimana kita memberikan, menolong untuk mengeluarkan mereka daripada Salih Muhammad, kesusahan-kesusahan mereka, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua tuan-tuan. Kita jumpa lagi di masa dan ketiga. Qul qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Waj'alna min ibadil salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.